lagi bersama Nadia dan Syamil. Hari ini kita akan keliling kota Jambi. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Pertama, kita akan makan pempek tekwan, es kacang merah, model, dan masih banyak lainnya. Merupakan masjid terbesar di Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256. Kenali asam bawah Kota Baru Jambi. Masuk ke dalamnya agak jauh ya dari jalan raya. Masjid ini bernuansa Tionghoa, Melayu, Arab. Ini adalah jembatan Gentala Arasi yang melintang di atas sungai Batanghari. Pemandangannya indah sekali ya guys, apalagi sore hari. Kita dapat menikmati matahari terbenam. Cantik sekali. Diresmikan tahun 2015. Panjangnya 503 meter. Kabupaten Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu Buddha terluas di Asia Tenggara. Luasnya 3.981 hektar. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kalian capek di sini, ada becak motor dan juga sepeda. Jambi dulunya merupakan
merupakan tempat ibadah sekaligus tempat pendidikan. Kesimpulan tersebut didukung adanya arca dan artefak di Candi Muaro Jambi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat semua ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe dan komen dan share di bawah ini.